Tuduhan DAP terhadap Ketua Perjuangan UMNO Tan Sri Anwar Musa yang dilabel sebagai rasis dilihat seperti menuding jari kepada diri sendiri. Ketua Menteri Datuk Seri Utama Insinyur Ejid Sarun berkata, ini kerana DAP sedar dan tahu mereka lebih rasis malah lebih teruk. Dalam pada mereka mengatakan Parti UMNO dan Barisan Nasional itu rasuah, pada masa yang sama mereka juga dikaitkan dengan beberapa kes rasuah termasuk penipuan dan pembohongan dan juga mengambil kesempatan. Menurutnya, dalam keadaan DAP tiada kuasa di negeri Melaka, DAP juga masih melakukan pembohongan dan cuba menganiaya pihak-pihak yang ada kaitan dengan mereka. Contoh baru-baru ini, dua pemimpin kanan DAP telah pun ditahan atas sebab penipuan dan mengaitkan dengan beberapa orang pemimpin kanan DAP negeri. Hal ini tidak menjadi sebutan ataupun tidak menjadi kisah kepada mereka, tidak menjadi cerita. Tetapi apabila pemimpin Barisan Nasional UMNO ataupun pemimpin kerajaan baru saja ditahan dan disyaki, belum lagi ada keputusan siasatan, mereka telah menuduh pelbagai tanpa bukti dan sebagainya. Tambahnya, pihak kerajaan sentiasa bersangka baik walaupun DAP menipu dan ia telah dibuktikan kepada masyarakat apabila kerajaan tidak memberi sebarang komen, sebaliknya meletakkan kepercayaan terhadap pihak berkuasa untuk melakukan siasatan secara terperinci dan adil. Let the trial or the investigation take its course. Biarlah penyiasatan itu berlaku dan kita tidak memberi sebarang komen dan kita percaya pihak berkuasa berwibawa untuk menjalankan tugas-tugas dengan baik, dengan cekap dan berkesan. Itu sikap kita. Tapi bila kena kepada kita, baru dengar cerita mereka dah minta print dalam surat khabar. Seolah-olah kita dah bersalah dan minta rakyat menghukum kita. Saya yakin rakyat bijak. Beliau berkata demikian pada Sinar Media selepas memfungsikan Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri di Sri Negeri hari ini.